بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الصادق الأمين، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين وأزواج الطاهرات أمهات المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. كمسلمين المسلمين الحاضرين والحاضرات والمشاهدين والمشاهدات، Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari, baik yang hadir di Masjid Zaid bin Thabit, Ubay bin Ka'ab Pekanbaru, ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada, alhamdulillah di subuh ini kita diizinkan Allah kembali bersama di sini, saling mengingatkan wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, dalam rangka menegakkan salah satu pilar keberuntungan, yaitu saling memberi wasiat untuk tetap di atas kebenaran dan saling memberi wasiat untuk tetap dalam kesabaran. Kaum muslimin dan muslimat, hadirin wal hadirat, wal musyahidin wal musyahidat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang telah berjihad dengan sebenar-benarnya, yang telah menyampaikan amanah risalah dengan sesempurnanya sampai beliau meninggal, dan agama ini sampai pula kepada kita dengan izin Allah, kemudian dakwah Nabi alaihi salatu wassalam. Kaum muslimin dan muslimat, masih bersama Imam Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah dalam kitabnya Aqidah As-Salaf Ashabi Al-Hadis أو رسالة في اعتقاد أهل السنة وأصحاب الحديث والأئمة. Terakhir kita sampai pada alinea ke-22, berkata al-imam rahimahullah ta'ala, وعلماء الأمة وأعيان الأئمة من السلف رحمهم الله لم يختلفوا في أن الله تعالى على عرشه وعرشه فوق سماواته. Ulama umat ini dan imam-imam besarnya di kalangan as-salaf, semoga Allah merahmati mereka, lam yakhtalifu, tidak pernah berbeda pendapat. Artinya kalau tidak ada berbeda pendapat, ittifaq, sepakat. Fi anna Allah ta'ala ala arsyih, bahwasanya Allah ta'ala di atas arasy-Nya. Wa arsyuhu fawqa samawatihi, dan arasy-Nya Allah itu di atas langit-Nya, atau langit-langit-Nya yang tujuh. Ini tidak ada khilaf di antara para ulama as-salaf. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ketika mereka menukil dari para a'immah as-sunnah, walaupun pada masa itu hidup orang-orang yang sudah mulai menyeleweng jalannya, ketika mereka seperti as-silafi misalnya dalam qasidahnya menyebut imam-imam ahli sunnah,
Jadi mulai dari tentu saja di kalangan sahabat, tabi'in dan seterusnya, tidak satu pun mereka yang memasukkan silapi wafat 572 Hijriah ya, tidak ada menyebutkan satu pun imam ahli kalam di dalam ahlu imam-imam ahli sunnah, menunjukkan bahwasanya mereka aslan pada asalnya sudah bukan imamnya lagi di dalam as-sunnah, walaupun mungkin secara global mereka tidak dikeluarkan dari ahlu sunnah. Dan ini khilaf di antara ulama juga, ada yang mengeluarkan secara total, ada yang tidak, tetapi mereka tidak masuk imam ahli sunnah. Sebutlah misalnya Al-Jahm bin Sofwan, pendiri aliran Al-Jahmiyah, atau Ja'ad ibn Dirham, atau Ma'bad Al-Juhani yang berpemahaman Qadariyah, atau Al-Kullabi Abdullah bin Sa'id ibn Kullab yang juga pengikut apa nama ahli pendiri aliran ahli kalam, yang kemudian daripadanya lahir aliran Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah dari Ibnu Kullab ini. Mereka tidak menyebut, paling mereka akan menyebut nanti setelah sahabat-sahabat, tentu saja semuanya ahlu sunnah. Di kalangan tabi'in mereka akan menyebut Sa'id bin Musayyib, Al-Hasanul Basri, walaupun Hasan Basri punya murid hebat namanya Wasil bin Atta, tetapi dia pendiri aliran Mu'tazilah. Jadi bukan semua yang hidup pada masa as-salaf itu otomatis mereka masuk as-salaf, tidak. Seperti yang ingin disebutkan oleh sebagian, kan di masa as-salaf itu ada yang ahlul ra'i, ada yang ahlul akli, ada yang ahlul athar, ada yang kedalaman fikihnya, begini dan sebagainya. Seolah-olah semua aliran di masa itu masuk dalam nama besar as-salaf. Tidak. Kalau tidak, nanti Abu Jahal masuk salaf juga dia. Pasalnya dia hidup di zaman Nabi dan bertemu sama Nabi. Abdullah bin Ubay, kenal kan? Kenal baik. Abdullah bin Ubay bin Salul, dia itu sub pertama terus. Kalau khususnya hari Jumat, sub pertama dia. Belum lagi Nabi naik mimbar, berdiri di sini dia. Sambil mengumumkan, hai kaum muslimin. Kalau banyak cerita, banyak belagu tu. Kaum muslimin. Hai kaum muslimin, ini Rasulullah. Haqqan wa sidqan. Ya, dengan bahasanya Masya Allah. Nah, sampai ketika terjadi perang Uhud, di saat dia menarik sepertiga pasukan, besok Jumat setelah Uhud pertama itu dia nak maju lagi, ditarik sarung sama orang. Ditarik sarung sama orang sahabat lagi. Kami sudah tahu siapa Anda. Munafik. Kaum muslimin muslimat. Kalau masuk ini salaf juga dia nanti sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka tidak disebut sebagai as-salaf. As-salaf. Allah musta'an. Bahkan kalau saya sebutkan akan antu aneh nanti ya. Bahkan imam yang kita ketahui dan ya kita mungkin kita akan mengatakannya bagian salaf, tapi sebagian ulama besar dalam masalah akidah tak nyebutnya. Tak menyebutnya. Biar dosa lah saya sebut nanti ya. Antum lain pula pahamnya nanti, siapa salah paham nanti ya. Ya karena tidak semua yang didengar mesti disebutkan. Tidak semua yang didengar mesti disebutkan. Sebab barangkali ini hanya untuk kalangan yang bukan high class, tidak, maksud saya biar tak menjadi fitnah, tidak menjadi fitnah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi kata beliau, mereka tidak pernah berselisih tentang masalah Allah di atas arasnya. Tidak ada perselisihan. Bawa satu huruf nanti dari sahabat ikhtilaf mereka bahwa Allah tidak di atas aras, tidak ada. Tidak ada. Dan tidak ada pula mengatakan kami tidak tahu makna istawa, tidak ada. Bawa satu huruf di sini, tidak ada. Mereka tak pernah memasukkan istawa sebagai ayat mutasyabihat. Karena kalaupun mutasyabihat, hadis Nabi mau dikemanakan? Hadis Nabi sudah menafsirkannya. Jadi tafsir siapa yang akan kita terima kalau tidak tafsir Rasulullah SAW? Padahal kita ahlu as-sunnah. Jadi harus tafsirkan dengan sunnah. Lalu sunnah saja tidak terima, pasalnya apa? Pasalnya hadisnya ahad.
Oh, hadis ahad lagi. Berarti antum metodenya bukan metode ahli sunnah. Karena ahlu sunnah itu tidak membedakan hadis ahad dengan mutawatir dalam masalah apapun. Jelas dah? Hanya dibedakan oleh ahlul kalam. Ahlul kalam. Jadi kalau yang tulen ilmu al-mukalamnya adalah hadis ahad itu tak diterima dalam bab akidah. Kalau belum dia mengatakan itu berarti belum ahli kalam, belum ahli kalam tulen, belum murni itu, masih malu-malu itu, masih malu-malu. Kalau dulu mereka yakin itu, dia apa namanya, sangat apa, sangat pede menyebut diri mereka ahli kalam, dan ahlu sunnah memang dari awal sudah ahlu sunnah. Tapi belakangan-belakangan karena sunnah itu manis, akhirnya gelar ahlu sunnah pun diperebutkan. Diperebutkan. Sama. Dulu anti sekali dengan kalimat as-salaf. Tapi karena as-salaf itu banyak diterima masyarakat, karena jelas, terang benderang, bahwa yang maksud salaf itu adalah bukan masa tertentu, tapi orang-orang dan jenis tertentu. Jadi bukan yang hidup di masa sahabat semuanya salaf, tidak. Karena di hidup zaman sahabat itu ada abu-abu yang lain, ya. Ada abu-abu yang lain. Demikian juga tidak semua ulama yang hidup di masa tabi'in itu disebut as-salaf. Karena kalimat alif dan lam itu lil ahdiz zihni, jenis tertentu. Siapa? Mereka yang istiqamah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manhajnya, walaupun akan ada ini berbuat salah, ini buat salah, itu biasa. Ya, kita tahu sendiri, ya, kesalahan yang terjadi di antara para sahabat sampai mereka perang gara-gara kesalahan itu, kan. Tapi kesalahannya bukan pada manhaj, bukan pada jalan yang ditempuh, tapi pada ijtihad. Mereka di jalan yang benar, cuman ada yang berijtihad, larinya agak kencang. Seperti yang saya analogikan, lari ini agak kencang, ini agak lambat. Seperti khilaf yang terjadi antara pengikut Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib. Muawiyah dan orang Syam semuanya ingin pembunuh Musman dieksekusi sekarang. Ali berpandangan lain, kalau dieksekusi sekarang sulit untuk menyatukan umat Islam, pasti akan akhirnya terjadi perbedaan ijtihad. Makanya tidak ada golongan Alawiyin wa Muawiyin, enggak ada. Sebab akidah mereka sama. Karena yang membuat aliran-aliran agama itu pasti masalahnya khilaf akidah. Coba lihat, tidak ada khilaf fikih, tak ada berubah alirannya. Paling-paling mazhab. Makanya aliran fikih empat misalnya, itu bukan aliran, itu mazhab. Sehingga mereka semuanya ahlu as-sunnah. Jelas saja. Yang membedakan nanti aliran akidah. Akidah lah yang membentuk aliran. Dari akidah lahir Syiah. Perubahan akidah lahir Qadariyah. Berubah akidah lahir Mu'tazilah. Lahir Qullabiyah. Lahir Asy'ariyah. Lahir Maturidiyah. Lahir dan seterusnya. Karena akidah. Oleh sebab itu, jangan lari dari akidah al-sunnah wal jamaah berdasarkan sunnah, bukan yang menolak sunnah. Yang menolak dua macam, ada agak kasar dikit, ada yang agak halus. Terima hurufnya tapi maknanya tidak diterima. Terima bahwa itu sahih dari Nabi tapi tidak dipakai. Tidak dipakai sama juga. Apa saya terima sebagai pegawai tapi tidak baik kojo? Tak ada kojo, tak ada. Ya, tak ada job, tak ada pendapatan. Abang masya Allah hebat nih, ini sahih. Ya, sertifikatnya bagus, saya terima, tapi tak dikasih meja. Sama aja, sama nolak tentunya. Jadi ini basa-basi tapi menyakitkan. Menyakitkan. Hadis Nabi betul sahih sabit, tapi tidak itu maknanya lah. Kami tidak terima maknanya. Dari mana antum tahu makna bukan itu? Itu perkiraan saya. Subhanallah. Dulu sahabat tidak ada ngira kayak antum. Tiba-tiba antum mengira kayak gitu. Makanya bawa satu huruf pula dari sahabat yang mengingkari makna istawa itu. Atau mereka yang mengatakan tidak tahu maknanya. Wallahul musta'an.
Jadi lam yakhtalifu fi anna Allah Ta'ala ala arsyih. Mereka tak pernah khilaf bahwa Allah di atas arsy. Wa arsyahu fawqa samawatihi. Boleh dibaca wa arsyuhu. Biar tahu pula nahu sedikit ya. Ya, tahu kadang-kadang tak pandai nahu tu katanya. Lalu lahir ni Allah belajar nahu ya. Kaum muslimin muslim. Wa arsyahu aw wa arsyuhu fawqa samawatihi. Dan arasnya ada di atas samawat, langit-langitnya, karena langit itu lebih dari satu. Nah, yusbituna lahum min zalika ma asbatahu Allah. Mereka menisbat, menetapkan bagi Allah dari sifat-sifat itu ma asbatahu Allah Ta'ala, yang diisbatkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala sendiri. Kalau bukan karena Allah yang memberitahu, kita tak tahu. Dan kalau andainya Allah beritahu bahwa bukan istawa dengan mana istawa ala wartafa, kita orang pertama beriman. Atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan, ya ayyuhan nas, ingat istawa ini berbahaya ini. Istawa ini berbahaya. Kalian tak boleh yakini bermakna istawa dengan mana istawa, tapi yakini bahwa istawa makna istaula. Salah yang pertama beriman dengan itu. Cuma tak ada satu huruf pun dari Nabi alaihi salatu wassalam, dari para sahabat, dari tabi'in, yang memaknai istawa dengan mana istawa. Cuma bil munasabah kita sebutkan di sini, sebagian tak paham makna yang kita maksudkan. Ketika kita menyebutkan istawa, istawa, menurut ahlul lughah, maknanya adalah menguasai setelah sebelumnya belum menguasai. Ya, ini bukan kita menuduh ahlul kalam asyairah maturidiyah meyakini makna itu, tidak. Ini salah paham nih sebagian. Kita tidak menuduh mereka memahami makna itu, yaitu Allah menguasai arasy setelah sebelumnya dikuasai atau tidak dikuasainya. Jelas? Mereka tak ada yang meyakini itu, insyaAllah. Mereka tidak meyakini itu. Cuman menurut bahasa itulah maknanya. Berarti kalau mereka tak meyakini makna bahasa, berarti meyakini sesuatu yang tidak ditunjukkan oleh bahasa sendiri. Tak paham nampak ni, seulang lagi. Ya, kalau tak patah, saya diulang kan. Ini nampak matanya kalau tak paham. Ketika kita menyebutkan, para ahli kalam mentahwil istawa, tak mungkin, sebab istawa di atas mesti memerlukan yang di bawahnya. Belum lagi nanti ketika Allah turun di sepertiga malam pertama, nanti aras dikosongkan dan seterusnya ya. Ini akal antum. Antum kan tak pernah ke aras. Itu ya. Kan tak ada yang satu pun ke aras. Ini hanya kira. Kira-kira. Kalau kira-kira, saya kira-kira pula. Ya kira-kira. Aduh kira-kira kita. Cuman kita punya dalil. Allah yang sebutkan, Rasul yang ucapkan, sahabat yang anggukkan, tabi'in yang ikuti, dan sampai kepada kita, itulah pemahaman as-salaf. Antum dari mana dapatnya? Dari khalaf kan? Dari khalaf kan? Adulah mana yang baga? Khalaf apa salaf? Hah? Tentu kita akan mengikut as-salaf. Apa sebab? As-salaf itu salih. Kalau khalaf tak dapat titel salih itu belum. Harus muqayyad. Ya, khalaf tidak otomatis salih. Tapi kesalaf otomatis salih. Itulah maknanya as-salaf itu bukan semua yang hidup di masa dulu, tidak. Karena as-salaf salih. Tapi kalau al-khalaf, ya boleh sebut. Yang hidup di masa belakangan semuanya khalaf. Ada yang salih, ada yang tidak salih. Ma'asyiral kiram dirahmatillah. Jadi saya ulang kembali. Ketika menafsirkan istawa dengan mana istaula, dan ini tidak ada satu pun hadisnya, tidak ada satu pun atharnya dari sahabat, tidak ada pendukungnya dari tabi'in, jelas? Maka kita katakan ini salah tuntuan menafsirkan istawa dengan istaula, sebab istaula itu maknanya menurut ahlul lughah, ahlul lughah yang asli seperti al-Azhari dalam Al-Qamus, kemudian Imam Ibnul A'rabi ya, dan lain-lainnya menyebutkan kalau dimaknai istawa dengan istaula, maknanya adalah menguasai sebelum setelah sebelumnya belum
menguasai. Ini makna bahasanya, bukan makna yang diyakini oleh ahlul kalam. Jelas ah? Paham? Mereka tidak meyakini itu. Kita tidak menuduh mereka meyakini makna itu. Karena kalau dia meyakini makna itu, berarti mereka menjadikan ada tandingan bagi Allah Tabaraka. Makanya Ibnu al-Arabi katakan, alaysa istawa bimakna istawla, dia jawab, izan kana lawdub. Kalau seandainya dia istawa dengan makna istawla, berarti Allah punya lawan. Kalau lawan mesti ya seimbang. Ya masa kelas bulu diadu dengan kelas berat? Jelas ya? Tahu kelas bulu? Enggak tahu, nah sama. Saya enggak juga tahu. Hanya dengar saja. Ada kelas terbang, kelas apa? Kelas ringan, kelas terbang ada? Ada juga itu. Hah? Karena yang tahu kelas 1, kelas 2 aja. Jadi kaum muslimin dan muslimat. Jadi dia enggak mungkin harus sekelas. Jadi kalau antum maknai istawa dengan istaula, Ibnu al-Arabi ahlul lughah menyebutkan juga seahli hadis, seahli fikih, dia katakan ba'izan kana lahudud, kalau begitu dia punya lawan. Maka kita katakan ahlul kalam minal asyairah wal maturdiyah tidak meyakini itu. Ini kalau ada yang baperan mengatakan anda menuduh kami meyakini itu, dia baperan bawa perasaan, dia tidak dengarkan ucapan kita dulu ya. Jadi ketika mendengar ungkapan langsung ini kesempatan untuk mengatakan, untuk memfitnah. Saya tidak pernah mengatakan al-maturidiyah wal-asyairah, karena saya tumbuh dari mazhab ini dari awalnya. Untuk tahu sendiri, kami belajar di pondok itu selama 7 tahun, ini akidahnya. Jadi insya Allah walaupun tak sehebat antum memahami, tapi masih paham juga sedikit. Nah, ya antum mungkin lebih hebat dari saya memahami, tapi saya sudah masih ingat betul ini. Kitabnya masih ada. Kalau nak ulang baca, yuk kita baca kembali ya. Masih ada di rumah. Alhamdulillah. Ya. Jadi kaum muslimin, saya tidak pernah mengatakan, dia tidak pernah mengatakan al-asyairah wal-maturidiyah dan ahlul kalam lainnya meyakini bahwa Allah menguasai arasy setelah sebelumnya tidak dikuasai, tidak. Tapi saya hanya mengatakan makna istaula yang seharusnya adalah menguasai setelah sebelumnya tidak menguasai. Nah, berarti mereka meyakini yang salah atau meyakini yang betul? Yang salah. Sebab harusnya mereka meyakini itu, tapi mereka tidak meyakini. Berarti keyakinan salah apa betul? Tetap salah keyakinannya, karena tidak mengikuti makna bahasa. Padahal mereka lari karena makna bahasa. Jadi ibaratnya takut kehantu. Nah, apa istilah pepatah kita? Takut kehantu, lari dari hantu, terpeluk setan sama hantu, setan sama sih. Hantu tidak apa nampaknya. Lari dari hantu, terpeluk bangkai. Mana yang bagus? Hah? Mana yang bagus? Tidak ada yang bagus. Apalagi kalau terpeluk buaya. Hah, terpeluk buaya. Dari hantu, terpeluk buaya. Atau harimau atau singa akan siap mencengkeram kita. Sebab apa? Makanya jangan lari dari Al-Quran dan Sunnah. Kalaulah sahabat tak takut meyakininya, tabi'in tak ngeri meyakini, atau kok ngeri sendiri? Kalau takut, lari ke mereka. Peluk mereka, bawa saya benar, bawa berjalan bersama. Kan? Ini enggak. Antum lari dari mereka, tinggalkan manhaj mereka. Kalau itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, saya ulang kembali ya, biar paham jelas-jelas ini. Kita tidak menuduh mereka meyakini Allah menguasai aras setelah sebelumnya tidak dikuasai. Bukan. Tapi ini yang kita sebutkan lazim makna istaula itu. Berarti kalau mereka meyakini makna selain makna itu, keliru. Oleh sebab itu, kalaulah salah jalan, balik ke? Pangkal jalan. Jangan malu bertanya, jalan terus. Malu bertanya, balik ke pangkal jalan. Balik ke terminal terdekat. Supaya cepat bisa diangkat dan diangkut. Tapi kalau antum teruskan, berarti keliru. Jelas lah. Jadi kita hanya ingin menjelaskan bahwa ini keliru dari sisi manapun. Kalau dia yakini makna asli istaula menguasai setelah sebelumnya tidak dikuasai, salah besar. Kalau dia yakini maknanya bukan makna menguasai setelah kuasai, berarti keliru secara bahasa. Kalau dah jelas kelirunya, mau bertahan lagi, itu urusan antum sendiri. Tapi kita ingin menjemput antum kembali
kepada yang diyakini oleh as-salam. Kalau mau kembali, alhamdulillah. Kalau tidak, kita jemput terus. Kan kita jemput terus. Nah, kita rayu, kita berikan dalil dan bukti. Kalau tidak juga, kita sudah mendirikan hujjah. Itu yang penting. Jadi mohon maaf ya bagi yang memahami keliru, ya berarti bukan saya yang salah, antum yang baperan sendiri gitu. Makanya duduk dulu, kan telepon kan ada ya. Telepon kan ada. Ya alhamdulillah nomor telepon saya terbuka. Cuman kadang-kadang enggak terjawab langsung kan. Enggak terjawab langsung, enggak diangkat telepon. Iyalah, antum kan juga saya telepon kadang enggak angkat juga kan, biasa kok. Nanti ditelepon kembali, atau saya biasanya telepon balik biasanya. Cuman pas telepon balik, nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Silah tekan 1, 2, atau 5. Nah itu, saya tidak paham yang gitu-gitu. Ini oleh itu kaum muslimin, mohon maaf ya. Ya gimana, saya sedang tidak ada waktu dalam HP misalnya. Atau saya sedang ngajar, atau saya sedang, dan sebagainya. Jadi kaum muslimin, muslimat. Klarifikasi apa maknanya, setelah itu baru setelah dapat penjelasan tetap saya ngeyel dan ngotot baru bilang Ustaz Dasman begini dan begitu, kan lebih fair kan, daripada membuat pernyataan tanpa paham akhirnya disebut orang nanti gagal paham. Karena di situ banyak masalahnya, selalu digagal paham. Ketika kemarin saya sebutkan makna istawa dengan ala wartafa, masya Allah bertubi-tubi ada yang mengatakan Ustaz Dasman tidak paham bahasa Arab katanya, masya Allah. Ini tidak pernah bicara sama orang Arab, paham bahasa Arab. Awak selalu berkelimang sama Arab, tidak paham bahasa. Nanti digolak-golak anak-anak kecil kita. Atau kurang referensi dan sebagainya. Nanti ketahuan orang kita. Ini jelas ke muslimin dan muslimat. Antum nyuruh skripsi dengan rujukan hanya 10, ada 30, 50. Awak menyusunnya sampai 1000, 2000 referensi. Dibilang kurang referensi. Cuman antum memang lebih hafal dari itu aja bedanya barangkali. Itu lebih paham. Karena makna lain istawa tidak mungkin diberikan pada Allah. Karena istawa dzalika syab, yaitu pemuda ini sudah sempurna ininya. Sudah sempurna pertumbuhannya. Dari awalnya anak kecil, sebenarnya dari PAUD akhirnya jadi kanak-kanak, habis itu jadi remaja, habis itu jadi pemuda. Ini boleh dipakai dalam makna istawa Ar-Rahman al-Istawa? Boleh dipakai untuk Allah? Tidak boleh. Makanya saya tidak abaikan itu saja. Sengaja diabaikan. Yang kedua, kalau maknanya misalnya kayu itu istawa ala suqi, tumbuh, kemudian berbatang, berdahan, kemudian kokoh. Mungkin dipakai untuk Allah istawa? Tidak mungkin. Maka sengaja tinggalkan karena tidak masuk di sini. Jelas? Jelas tuh. Jadi maka pahami dulu, ya jangan segera baperan. Pokoknya ngaji tidak boleh baperan gitu. Mak saya terus yang disinggung, saya terus yang disalahkan, ya itu masalahnya ke muslimin muslimat. Ya Pak ya. Jelas? Jadi disilahkan untuk kembali untuk memahami dengan benar. Bukan seperti yang kita pahami. Karena firman Allah juga kita harus pahami dengan apa yang Dia inginkan, bukan seperti yang kita inginkan. Siapa lebih tahu? Tentu Allah sendiri. Setelah itu ya Rasulullah selesai. Cari tafsirnya di situ. Ternyata istawa tafsirnya sisi Allah di oleh Nabi Allah ada di atas. Maka kita yakini seperti yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak masuk akal, tidak masuk akal itu bukan ukuran. Tidak masuk akal itu bukan ukuran. Karena ada akal yang sudah banyak semaknya, macam mana tidak masuk. Ya kan? Tapi kalau akal masih sehat murni, insya Allah masuk. Karena hukum asalnya kita tahu, tidak mungkin mengenal Allah kecuali dengan berita dari Allah Taala. Kenapa antum bilang tidak masuk? Karena antum salah masukkan. Kalau kita insya Allah, kita coba nolong memasukkannya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Maka yusbituna lahu min dzalika ma atsbathahu Allah Taala wa yu'minuna bihi. Mereka beriman kepadanya. وَيُصَدِّقُونَ الرَّبَّ جَلَّ جَلَالُهُ فِي خَبَرِهِ. Mereka membenarkan Allah dalam berita yang disampaikannya. وَيُطْلِقُونَ مَا أَطْلَقَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Mereka memahami secara mutlak apa yang Allah sebutkan secara mutlak. مِنْ إِسْتِوَائِهِ عَلَى الْعَرْشِ, yaitu istiwanya Allah di atas arasy. وَيُمِرُّونَهُ عَلَى ظَاهِرِهِ, dan mereka memahaminya sesuai makna zahir.
Nanti bil muqabil, as-salaf memahami makna zahir. Kalau yang lain nanti membilang siapa yang memahami Al-Quran dan Sunnah secara zahir, kafir. Ini kalau mukaddimah ini, karena akan masuk nanti. Jadi kalau masalah takfir, tabdi', tafsiq, dari semua golongan ada. Jadi bukan hanya ulama ahli sunnah. Paham tuh? Nanti sebentar akan dengar lagi, Pak. Ibnu Khuzaimah nanti akan mengafirkan. Ini akan mengafirkan. Ini bukan. Di kalangan mutakallimin juga ada yang seperti itu. Mengafirkan yang tidak sekeyakinan dengan mereka. Bahkan Al-Mu'tazilah juga mengafirkan orang yang beriman dengan sifat-sifat Allah tadi. Ini ngeri-ngeri sedap ngaji tauhid ini, Pak. Ya, makanya memang kalau ngaji tauhid ini banyak yang alergi. Apa sebab? Karena memecah. Dituduh memecah belah, bukan. Kita karena sudah pecah belah gara-gara ini ambil jalur ini, ini ambil jalur ini, kita nak panggil lagi ke? Ke dalil. Kan dalil itu kan hanya empat. Kita tuh kan paham semua. Dalil itu kan hanya empat. Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas. Ini yang disepakati. Ini yang disepakati. Kemudian dalam beragama, kalau dipakai dengan akal semuanya, bukan tidak pakai akal, tapi bukan akal jadi patokan, banyak nanti akan ditolak oleh orang. Banyak akan ditolak oleh orang. Makanya aneh bin ajaib, sebagian orang ketika ada orang liberal misalnya ingin merubah hukum Allah, misalnya jilbab tidak wajib. Gitu? Jilbab tidak wajib. Alasannya yang penting asal berpakaian patut saja sudah cukup. Ribut tidak? Ribut tidak? Ribut tidak? Sini diam aja nampaknya. Ribut orang. Yaitu dari wajib tidak wajib. Baik, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Orang ribut merubah hukum Allah. Sekarang merubah sifat Allah. Mana lebih parah? Hah? Mana yang lebih masalah, merubah akidah atau merubah hukum Allah? Hah? Merubah akidah lebih parah. Makanya kalau antum marah dirubahnya hukum jilbab menjadi tidak halal, tidak wajib, antum marah, maka merubah sifat Allah dari istawa kepada istaula, antum harus lebih marah. Apa sebab? Sama. Di sana tidak masuk akal. Kalau asantur kan tidak masuk akal kan? Kan tidak masuk akal tuh. Mewajibkan jilbab yang merupakan budaya Arab ke orang Indonesia yang punya budaya Nusantara, itu tidak masuk? Tidak masuk? Akan, tidak logis. Ya sama juga alasannya. Mengatakan Allah istawa tidak logis, maka diganti dengan istaula. Jelas? Alasan logis tidak? Semuanya alasan logis. Kenapa antum tolak yang itu? Kenapa diterima yang ini? Kok terpenung? Belum paham atau gimana? Ini bain-bain kata orang Arab ini. Antara paham dengan tidak. Saya tambah contoh. Jadi memang terpaksa, mohon maaf, terpaksa ibaratnya kata orang tua-tua di kampung tuh, kalau jauh terpaksa tunjung, dokek di kokok. Ini masalah kita agak berat. Ya, kaum muslimin dan muslimat dirahmatillah. Contoh, ada orang yang berfatwa, tapi tidak sebut fatwa, ini nyeleneh memang. Daripada haji itu kan lama nunggu ke Mekah. Berapa tahun? Sekarang ini? Belum daftar, Pak, ya? Tidak, 13 tahun ya? 13 tahun. Nah, oleh sebab itu, lalu secara logika, kan itu lagi sejarah logika, bahwa haji itu intinya adalah mendirikan syiar Allah. Kan begitu? Yaitu beribadah kepada Allah. Nah sekarang karena waktu, karena tempat tak mengizinkan, bagaimana kalau kita hajinya ke Jakarta saja? Ini alasan logisnya. Hah, gimana? Tawafnya di Monas, mabitnya lapangan Banteng, nanti lontar jumroh di Kemenak katanya. Karena peneliti di Kemenak waktu itu. Allahumma sabdu aqdum ya. Jadi kaum muslimin dan muslimat.
Antum marah tak dengar ini? Marah. Merubah-rubah hukum Allah. Padahal alasannya sama, logis. Alasan lo, logika. Nah sekarang Allah bilang tentang dirinya, dia istawa alal arsh. Lalu antum merubah kepada istawala. Kenapa antum tak marah? Alasannya sama. Alasannya kalau istawa tak lo, tak logis. Tak juga paham. Tambah contoh lagi. Ada orang yang nak menyamakan hak talak antara laki-laki dan perempuan. Alasan logisnya, alasan logisnya apa? Ya kan laki-laki perempuan sama-sama hamba Allah. Harus haknya disamakan. Jadi ada istilah emansipasi nak menyamakan laki-laki dan perempuan. Pernah seorang syekh diajak berdebat oleh orang liberal masalah menyamakan kesetaraan gender. Dia debatnya diliput itu. Akhirnya bicaralah orang liberal ini dengan menyebutkan alasan ini dan itu. Pokoknya alasan logis semua, elegan logis dan filosofis. Akhirnya syekh selesai, datang waktu syekh untuk bicara. Selesai, sudah khalas al-an anti uskuti. Tak paham ya, orang Arab paham nih. Yang bicara tadi kan laki-laki. Sekarang dia pakai dhamir perempuan. Anti, kamu perempuan, diam. Al-an an atakalam, saya bicara. Marah enggak dia? Marah. Kok marah kamu, saya kata syekh? Baru dhamir saja saya tukar sudah marah. Saya nama laki-laki dan perempuan dikata ganti aja dah. Dah marah. Akhirnya ketawa para apa namanya, para hadirin, selesai debat. Selesai debat. Iya, dia nak nyamakan semuanya sama hak dan kewajiban. Akhirnya saya bilang aja, anti uskutilan. Kamu diam sekarang, pakai bahasa dhamirnya perempuan. Marah dia. Ana rajul ya syekh, katanya. Saya lakilah. Ya kan laki-laki perempuan kan sama, kata itu tadi. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jangan menukar-nukar yang Allah sudah sebutkan. Jadi kalau antum tak mau, tak rela orang menyamakan laki-laki dan perempuan karena Allah telah membedakan dengan alasan logis mereka menolak perbedaan itu, sekarang juga antum dengan alasan logis menolak Allah istawa alal arsh. Mana yang harus diingkari, antum atau mereka? Jujur ini, jujur nih. Jangan baperan nih, bawa perasaannya. Mana yang lebih harus diberluruskan? Mana yang lebih wajib diluruskan? Yang merubah akidah atau yang merubah hukum? Akidah. Sebab hukum masih ada ranah ikhtilafnya. Kalau akidah tidak boleh ikhtilaf, karena membantu aliran. Kena tunjukkan yang bilang ahlu sunnah di Indonesia mesti akidahnya Asy'ariyah Maturidiyah. Dari mana datang kalimat tambah Asy'ariyah Maturidiyah ini? Di mana datangnya? Kan antum sendiri yang buat kan? Ada dari dalil dari Al-Quran? Ada dari hadis? Ada ijma? Gak ada. Berarti antum buat sendiri untuk memecah belah umat. Padahal Nabi sudah satukan alaikum bisunnati. Sunnah Nabi itu tidak ada sunnah Asy'ariyah, tidak ada sunnah Maturidiyah. Yang adalah as-sunnatul Muhammadiyah. Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ayo kita betulkan, luruskan bahwa ahlus sunnah dimanapun berada, bukan hanya di Indonesia, adalah mereka yang menghidupkan sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Katanya cinta sunnah, ayo berani apa tidak bilang ini? Ya kan? Kalau seandainya pengikut salaf itu adalah yang mencontoh as-salaf di dalam bidang apapun, berani apa tidak? Ini kadang bilang kita lebih salaf dari mereka katanya, mereka talaf. Tapi pas suruh jenggot aja, marah-marah. Memang agama cuma jenggot katanya. Bukan jenggot aja yang ringan, antum tidak bisa meliharanya, apalagi yang berat-berat. Ya kan? Melihara jenggot yang ringannya tidak mampu, apalagi istri empat. Iya. Menggunting celana aja, antum tak berani, tak kuat. Apalagi menggunting gaji antum untuk disumbangkan. Ya tak? Apalagi untuk berjihad fisabilillah. Jadi itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah.
Kalau memang antum jujur, ya ahlus sunnah adalah mengikuti sunnah. Nah, seluruhnya kita betulkan nanti dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan sunnah Syafi'iyah, bukan sunnah Maturidiyah, bukan sunnah Al-Maturidiyah, bukan sunnah Dasmaniyah, tidak. Bukan sunnah Ubawiyah, Ubay bin Ka'ab. Bukan. Tapi as-sunnatun nabawiyah. Anda siap, antum luruskan, salah saya, ni as-sunnah Dasman. Anda salah, bahwa istawa bukan istawa dalam sunnah Nabi. InsyaAllah. Tapi kalau antum bilang, Imam Abu Hasan Ash'ari, Imam Abu Mansur Al-Maturidi, saya akan jawab antum dengan Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris Ash-Shafi'i, Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Saya jawab dengan Ishaq bin Rahuya, saya jawab dengan Sufyan bin Uyainah. Bahkan nanti kan saya jawab dengan Abu Bakar Siddiq, Umar Al-Khattab, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, yang mengatakan Allah mendengar suara hambanya dari atas langit yang ketujuh. Ini Aisyah. Tapi antum tolak nanti hadis ah, hadis ah, hadis ah, ahad lagi. Mereka buat istilah-istilah pos-pos pemeriksaan yang ilegal. Yang ilegal. Terima kasih kata ilegal. Tidak dikenal oleh para ahli hadis yang masalah seperti ini. Bahwa hadis ahad tak masuk hujah dalam akidah. Di mana ahli hadis yang mengatakan itu? Paling-paling datang dari ahli hadis. Baik. وَيَكِلُونَ ilmahu ilallah. Kemudian mereka mewakilkan ilmunya kepada Allah, menyerahkan ilmunya kepada Allah tabarakat. Ilmu di sini maksudnya bukan ilmu tentang makna. Sebab kalau ilmu tentang makna, enggak tahu apa yang diyakini. Kalau maknanya enggak ketahui, ada yang diyakini? Enggak ada. Ini sebagian mengatakan, oh ilmahu, ilmu tentang makna aja enggak tahu mereka. Antum keliru. Keliru, kalau enggak ada yang, kalau untuk apa, kalau seandainya mereka enggak tahu makna, untuk apa mewakilkan ilmunya kepada Allah SWT? Baik. Wa yaqulun amanna bihi kullu min indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Kami beriman kepada semuanya. Semuanya datang dari Rabb kami. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab, dan tidak mendapat pelajaran kecuali orang-orang yang ulil albab. Ulil albab itu orang-orang yang berakal, yang sehat, dan sering-sering berzikir pada Allah SWT. Ali Imran ayat 7. Kama akhbar Allah Ta'ala anir rasikhina bil ilmi, seperti yang Allah beritahukan tentang orang-orang yang kokoh ilmunya. Annahum yaquluna dhalik, mereka mengatakan itu, waradiyahu minhum, dan Allah ridha itu dari mereka. Fa'athna alaihim bihi, sehingga Allah menyanjung mereka dengan sanjungan itu. Kemudian berkata Imam Abu Usman As-Sabuni rahimahullah, akhbarana Abu Al-Husain Abdul Rahman bin Ibrahim bin Muhammad bin Yahya Al-Mu'alla, telah memberitahukan kepada kami Abu Al-Husain Abdul Rahman bin Ibrahim bin Muhammad bin Yahya Al-Mu'alla, qala haddathani Muhammad bin Dawud bin Sulaiman Az-Zahid, telah menyebutkan atau menceritakan kepadaku Muhammad bin Dawud bin Sulaiman Az-Zahid, qala akhbarani Ali bin Muhammad bin Ubaid Abu Al-Hasan Al-Hafidh min aslihi Al-Atiq, telah menyampaikan kepada kami Muhammad ibn Dawud bin Sulaiman, Ali bin Muhammad bin Ubaid Abu Al-Hasan Al-Hafiz min aslihi Al-Atiq, dari naskah aslinya, dari naskah aslinya. Haddathana Abu Yahya ibn Bishr Al-Warraq, telah menceritakan kepada kami Abu Yahya ibn Bishr Al-Warraq, qala haddathana Muhammad Al-Ashras Al-Warraq Abu Kinana, qala haddathana Abu Al-Mughira Al-Hanafi, qala haddathana Qurratu bin Khalid, telah menyampaikan kami Qurratu bin Khalid an Hasan an ummihi, dari Hasan Al-Basri, dari ibunya, an Ummi Salamah, dari Ummi Salamah. Kemarin ini sudah kita sebutkan riwayat ini dari sisi dari Ummu Salamah dhaif. Riwayat ini dari Ummu Salamah dhaif karena Ummul Hasan majhulah. Ummul Hasan tidak dikenal dalam riwayat. Kemudian Al-Ashras Al-Warraq juga bermasalah. Nah, kaum muslimin dan muslimat, ini sudah kita sebutkan, yaitu perkataan Ummu Salamah, al-istiwa'u ghairu majhul. Istiwa itu diketahui maknanya. Wal-kaifu ghairu ma'kun, sedangkan bagaimananya yang tidak bisa diketahui. Wal-iqraru bihi iman, meyakininya adalah iman. Wal-juhudu bihi kufrun, mengingkarinya adalah kekufuran. Diriwayatkan juga oleh Imam Al-Lalaka'i dalam usul sunnah, dan dari jalannya Imam Az-Zahabi dalam Kitabul Ulu. Kemudian
Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Ulu, dan sama-sama dari jalan Muhammad Ibnu Al-Ashras Al-Warraq, tapi beliau ini tidak diterima hadisnya, bahkan muttaham bil kadzib. Kemudian tapi sahih dari yang lain, bukan dari Ummi Salamah. Wa haddatsana Abu Hasan bin Ishaq al-Madani, kemudian menceritakan kepada kami Abu Hasan ibn Ishaq al-Madani, qala haddatsana Ahmad ibn al-Khadir Abu Hasan al-Syafi'i, telah menceritakan kepada kami Ahmad ibn al-Khadir Abu Hasan al-Syafi'i, qala haddatsana Syadzan, telah menyampaikan kepada kami Syadzan yaitu Abu Bakar ibn Syadzan, qala haddatsana Ibnu Makhlad Ibnu Yazid Al-Qahistani, telah menceritakan kepada kami Ibnu Makhlad Ibnu Yazid Al-Qahistani yaitu Muhammad Ibnu Makhlad Ibnu Yazid Al-Qahistani, qala haddatsana Ja'far bin Maimun, telah menyampaikan hadis kepada kami Ja'far bin Maimun Al-Madani, qala su'ila Malik, ditanyakan kepada Malik Ibnu Anas, Malik Ibnu Anas Imam Darul Hijrah rahimahullahu taala, an qawlihi, tentang firman Allah Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih, di atas arasy, istawa, beristiwa atau bersemayam. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaifa istawa? Bagaimana dia istiwa? Qala, Imam Malik menjawab, al-istiwa'u ghairu majhul. Kalau istiwa itu diketahui, istiwa itu tidak ada yang tidak tahu makna istawa. Ya, orang Arab tidak ada yang tak tahu makna istawa. Itu maknanya adalah ala wartafa. Wal kaifu ghairu ma'qul, cuman bagaimananya tidak bisa diketahui. Bahasanya ghairu ma'qul, tak bisa diakali, tidak bisa dilogikakan. Apa pasal? Kembali ke kaidah yang tiga yang kita sebutkan dari awal dulu. Untuk menganalisis sesuatu, melihat langsung, melihat yang mirip, bisa berlaku, akal, analogi. Yang ketiga, melalui berita yang sahih. Maka tidak berlaku analogi, akal di sini. Itu maksud Imam Malik rahimahullah. Tidak bisa diganding-gandingkan begini. Kalau begini mesti begitu, tidak. Tidak masuk di sini. Ghairu ma'qul. Kemudian, wal imanu bihi wajib. Mengimaninya wajib. Mengimaninya wajib. Taib. Taib. Wassu'alu anhu bid'ah. Dan menanyakan ini termasuk bid'ah. Tak pernah ada yang menanyakan bagaimananya. Karena kita tak disuruh mendalami sesuatu yang tak mesti tak bisa didalami. Makanya Nabi alaihissalam ingatkan kita, kalau kalian baca Quran masih menyatu hati kalian dengan Al-Quran, teruskan. Kalau sudah mulai berdebat-debatkan dengan Al-Quran, berdiri, tinggalkan. Karena kita tidak suruh untuk memperdebatkan Al-Quranul Karim. Makanya memperdebatkan ayat Al-Quran yang sudah jelas ini membuat iman kita tidak jelas. Maka Nabi katakan, bukan untuk ini kalian disuruh. Yang disuruh kalian adalah amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Naam. Kaum muslimin dan muslimat dirahmat. Wa su'alu anhu bid'ah wa ma araka illa dhalan. Saya yakin kamu sesat, kata Imam Malik rahimahullah, wa amara bihi an yukhraja min majlisihi. Lalu Imam Malik perintahkan orang ini dikeluarkan dari majlis. Dikeluarkan dari majlisnya. Ini menunjukkan ketegasan para ulama as-salaf kepada orang-orang yang punya bibit-bibit seperti ini. Tuan-tuan mungkin masih ingat ketika ada seorang pemuda sedih di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia mempermasalahkan masalah akidah. Kalau salah masalah takdir, tidak masuk ke akalnya. Lalu dipanggil oleh Umar radhiyallahu anhu, dijelaskan dengan ayat hadis tidak masuk. Akhirnya Umar ambil tandan kurma, dipukulkan kepalanya. Ya, akhirnya suruh pergi. Nanti kalau sehat balik. Ternyata balik lagi belum juga masuk. Akhirnya dijelaskan lagi tidak juga masuk Al-Quran hadis. Akhirnya dipukul lagi kepalanya itu dengan tandan kurma. Akhirnya Umar radhiyallahu ta'ala anhu, asingkan dia ke Basrah, dari Madinah ke Basrah, jauh berdekat, jauh asingkan, dan pesankan kepada Gubernur Basrah Abu Musa Al-Ash'ari waktu itu,
jangan sekali-kali engkau biarkan orang berbicara dengannya. Makanya setiap ada yang nak berkumpul, padahal dia Rasul Qabila, termasuk kepala suku di kaumnya. Akhirnya setiap ada orang berkumpul, ada yang teriak perintah Amirul Mukminin, akhirnya mereka meninggalkannya. Sedih enggak ini? Hah, sedih. Ya karena ini orang tak masyhur di kalangan salaf, tak ada yang seperti ini permasalahkan akidah. Tiba-tiba dia memang mempermasalahkan. Akhirnya dia datang, Umar bertanya melalui utusannya kepada Abu Musa, bagaimana keadaan orang itu. Katanya dia sudah mulai baik ya Amirul Mukminin, kirim ke Madinah kembali. Lalu Umar radhiyallahu taala anhu tanya, bagaimana, sudah masuk apa belum? Kalau tidak, tandan korma masih ada. Umar kan gitu kaum muslim. Makanya Umar ini bab yang menutupi segala fitnah. Maka aneh bin ajaib, orang menjadikan Umar sebagai tempat untuk buat fitnah. Allahumma musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Nah, ya Amirul Mukminin, in aratta, kalau seandainya kamu ingin menyehatkan saya sudah sembuh, sudah bisa. Alhamdulillah, dua kali dapat tadi itu kan, diasingkan lagi. Tapi kalau engkau nak bunuh saya, bunuhlah saya sekarang. Saya sudah bisa meyakininya. Jadi setiap pelanggaran itu mereka tinggalkan. Muhammad bin Sirin, seorang ulama tabi'in, ya ulama khilaf siapa yang paling afdal di ulama-ulama tabi'in, termasuk Muhammad bin Sirin masuk nominasi. Ya, ada yang mencalonkan Mu'asai bin Musayyib, ada yang mencalonkan Uwais Al-Qarni, ada yang menyebut Al-Hasan Al-Basri, ada yang menyebut Muhammad bin Sirin. Ya, mana yang paling afdal di kalangan tabi'in? Wallahu ta'ala alam, sebagian besar ulama menyebut Sa'id ibn Musayyib yang di Madinah. Ala kulli hal, Muhammad bin Sirin datang kepadanya Ahlul Qadar. Abu Abdullah, saya ingin ukallimuka fi kalimah. Saya ingin bicara denganmu satu kata. Dia bilang, wala nisfi kalimah. Walaupun setengah kalimat saya tidak mau dengar dari anda. Padahal Muhammad ibn Sirin imamun min a'immati tabi'in. Kenapa? Ini syubhat. Ini semuanya syubhat. Tapi kalau dia bilang, ya Abu Abdullah, saya ingin sampaikan kepadamu ayat dari Al-Quran, tidak mungkin kita tolak. Atau hadis dari Nabi SAW, tidak mungkin kita tidak menerima. Atau perkataan sahabat Abu Bakar dan Umar, ala ra'si wal'id. Tapi kalau seandainya dari kamu yang keluar dari sakumu sendiri, mohon maaf. Kalau ini tidak masuk. Sebab dia sudah dikenal dengan kesatannya. Dikenal dengan penyelewengan dan penyimpangannya. Maka setengah kalimat pun saya tak mau dengar. Setengah kalimat tidak mau saya dengar. Allahumma musta'an. Kaum muslimin dan muslimat, wa amara bi ikhraja min majlisi, lalu orang tadi disuruh keluarkan dari majlis oleh Imam Malik alaihi rahmatullah. Qala akhbarana Abu Muhammad al-Mukhalladi al-Adl, telah memberitakan kepada kami Abu Muhammad al-Mukhalladi al-Adl. Qala hadatsana Abu Bakar Abdullah ibn Muhammad ibn Muslim al-Isfrayini, telah menceritakan kepada kami Abu Bakar Abdullah bin Muhammad ibn Muslim al-Isfrayini. Qala hadatsana Abu Husain Ali ibn al-Hasan, telah menceritakan kepada Abu Husain Ali ibn al-Hasan. Qala hadatsana Salamah ibn Shabib al-Kufi, telah menyampaikan hadis kepada kami Salamah ibn Shabib, yaitu al-Kufi. Qala hadatsana Mahdi ibn Ja'far, telah menceritakan kepada kami Mahdi ibn Ja'far ibn Maimun al-Ramli an Ja'far ibn Abdullah, dari Ja'far ibn Abdullah. Qala ja'a rajulun ila Malik, datang seorang laki-laki kepada Imam Malik bin Anas, yakni yas'aluhu an qawlihi, yaitu bertanya tentang firman Allah Ar-Rahmanu 'alal 'arsyis tawa. Masih ayat yang sama. Taha ayat 5, qala fama ra'aituhu wajida min syai'in ka wajri min maqalatih. Saya tak pernah melihat Imam Malik gemetar dan terkejut kaget dengan pertanyaan seperti hari itu. Dari perkataan walahu rafsa, sampai sesak napasnya, sesak dadanya. Wa atraqal qaum, dan orang pada terdiam, lama orang terdiam. Karena masalah ini masalah besar bagi mereka. Kita kan santai aja kan, dah. Imam Malik ngeri dia mendengar pertanyaan ini. Naam, wa atraqal qaum faja'alu yantaziruna al-amra bihi fihi. Mereka menunggu jawaban Imam Malik dalam masalah ini. Thumma surriya an Malik, kemudian Imam Malik kembali segar. Faqala al-kayfu ghairu ma'lum. Dia menjawab,
al-kay, bagaimananya istiwa itu tidak diketahui. Wal istiwa ghairu majhul, tapi makna istiwa semua orang paham bahwa makna istiwa adalah ala wartaba. Naam. Taib, wal imanu bihi wajib, mengimani istawa bukan thabit, ayatnya bukan itu. Makna istawa itu wajib. Wassu'alu anhu bid'ah, menanyakan bagaimananya adalah bid'ah. Wa inni la akhafu an takuna dhallan, saya benar-benar takut kamu ini tersesat. Thumma amara bi fa ukhrij, kemudian orang itu diperintahkan oleh Imam Malik dikeluarkan dari majlis. Ini benalu, ini racun yang merubah, akan mulai memasukkan pikiran-pikirannya dalam masalah agama. Sebab agama ini sekali lagi bukan hasil pemikiran. Rusaknya agama setelah memasukkan hasil pemikiran sebagai bagian dari agama. Tapi bukan pula maksudnya ulama tidak berpikir, tidak. Ini beda antara hasil pemikiran murni dengan memahami dalil dengan pikiran. Beda. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, qali, kemudian beliau berkata, akhbarana bihi jaddi Abu Hamid. Si Abu Usman mengatakan, telah menyampaikan hadis ini kepadaku, atau berita ini kepadaku, datukku Abu Hamid Ahmad bin Ismail, an jaddi walidi, dari datuk ayahku as-syahid, yang mati syahid, wa Abu Abdullah Muhammad ibn Adi bin Hamdu yassabuni, qala aw qalu haddathana Muhammad ibn Ahmad bi Abi An-Nasawi, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ahmad bin Abi Aun An-Nasawi, qala haddathana Salamah ibn Shabib, telah menceritakan kepada kami Salamah ibn Shabib, qala haddathana Mahdi bin Ja'far Ramli, telah menceritakan kepada kami Mahdi bin Ja'far Ramli, haddathana Ja'far bin Abdullah, telah menceritakan kepada kami Ja'far bin Abdullah, qala ja'a rajulun li Malik bin Anas, datang seorang laki-laki kepada Malik bin Anas, faqala ya Abu Abdullah, wa ya Abu Abdullah, ar-Rahmanu ala arsy istawa, kaifa istawa? Ar-Rahmanu ala arsy istawa, kaifa istawa? Bagaimana istiwanya Allah? Qala fama raaitu Malikan wajida min syidka wajdihi min maqalatihi. Saya tak pernah melihat Imam Malik kaget dan terkejut seperti terkejutnya pada masa waktu itu. Lama dia bertermin wa zakara nahwa, lalu dia menyebutkan riwayat seperti itu. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkata Imam Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah, wa su'ila Abu Ali Al-Husain bin Fadl Al-Bajali al-istiwa, ditanyakan kepada Imam Abu Ali Al-Husain bin Fadl Al-Bajali tentang istiwa, wa qila lahu, dikatakan kepadanya, kaifa istawa 'ala 'arsyih, bagaimana pula Allah istiwa di atas 'arsy-Nya? Fa qala ana la a'rif, saya tidak tahu, min amba'il ghaibi illa miqdara ma kushiba lana, saya atau inna ana la arif, saya tidak tahu tentang berita gaib kecuali yang dibukakan kepada kita, kecuali yang disampaikan kepada kita. Yang disampaikan kepada kita adalah istawanya, tentang kaifanya tidak disebutkan. Wa qad a'lamana jalla zikruh, Allah yang maha terpuji, annahu istawa ala arsyih, bahwa dia istawa ala arsyih, istiwa di atas arasnya, wa lam yukhbirna kaifa istawa, tetapi Allah tidak memberitahukan kepada kita tentang bagaimana dia istawa. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, inilah akidah as-salafus salih, bahwa mereka tidak mencari-cari sesuatu yang tidak diberitahukan. Karena mendalami itu akan membuat kita mengingkari. Ya, karena tidak sampai ilmunya. Karena kita di awal sudah meragukan, habis itu diteliti, tidak sampai pada penelitian yang sesungguhnya, akhirnya lahirlah bimbang. Makanya banyak penelitian dalam masalah seperti ini, awalnya ragu, ujungnya bimbang. Lebih baik kita beriman seperti kata Allah, dzalikal kitabu la raiba fihi, hudan lil muttaqin, menjadi petunjuk bagi yang bertakwa. Siapa? Allazina yu'minuna bil ghaib, beriman pada yang gaib, sesuai yang disampaikan, bukan menolak yang disampaikan. Tadi saya katakan, antum menolak orang merubah hukum Allah, hukum zakat, hukum ini, hijab dan sebagainya, masya Allah pengingkarannya luar biasa, pada itu hanya sekelas maksiat, dosa besar memang, tapi ada yang lebih besar daripada itu, merubah
akidah. Karena merubah akidah itu memecah belah umat, menimbulkan aliran-aliran baru dalam agama, dan itu jelas-jelas sangat terlarang. Oleh sebab itu, maka pelurusan akidah itu jauh lebih penting daripada pelurusan masalah-masalah yang lain, walaupun semuanya harus diluruskan. Semuanya harus diluruskan. Karena memang ketika akidah lurus, insya Allah yang lain itu lebih mudah diluruskan. Tapi kalau seandainya akidah sudah bengkok-bengkok, yang lain pun juga masuk mudah dibengkok-bengkokkan orang. Oleh itu, ambillah seperti kata Ibnul Qayyim, akidah itu dari kitab dan sunnah yang merupakan pokok pangkalnya ilmu. Ainul ilmi. Beliau mengatakan, kalau masih lupa antum, kayaknya masih lupa ya, berkata Ibnul Qayyim rahimahullah, man akhadal ilma min ainil ilmi thabat. Siapa yang mengambil ilmu dari ainnya ilmu, mata airnya ilmu itu jernih ya. Mata air kan jernih kan? Thabat, pasti kokoh. وَمَنْ أَخَذَ الْعِلْمَ مِنْ جَرَيَانِهِ. Siapa yang mengambil ilmu dari aliran-alirannya. Dan mulai masuk aliran-aliran. Ini aliran ini, aliran ini. أَخَذَتْهُ أَمْوَاجُ الْفِتَنِ وَالشُّبُهَاتِ. Pasti dia terombang-ambing oleh fitnah dan syubhat. Jelas? وَمَالَتْ بِهِ الْعِبَارَةِ. Saat itu yang berpengaruh kepadanya bukan dalil lagi, tapi adalah retorika yang menyampaikan. Bila retorika mendukung dan sesuai dengan yang diinginkan, apalagi menurut aliran kebanyakan orang dan tidak banyak membebani, maka kita akan lebih mudah untuk mengikuti dan menyetujui. Kadang-kadang hilang patut dekat, hilang patut dekat setuju. Ya, hilang patut karena setuju. Jelas ya. Kemudian waqtalafat alaihi alaqwal, sehingga dia bingung mana yang benar di antaranya. Jadi kalau ada yang tidak bisa menyebutkan ini itu betul, betul juga. Padahal dia bilang haram. Ini yang bilang halal, oh tidak salah juga. Masing-masing punya dalil kok. Masing-masing punya dalil. Kalau kita tidak, tidak semua dalil itu benar, dan tidak semua dalil walaupun sahih benar pendalilannya. Maka al-sunnah tidak cukup hanya dengan dalil. Harus ada kesahihan dalil dan kebenaran cara pengambilan dalil. Karena tidak sedikit dalil ada, tetapi salah pengambilan dalil. Akhirnya menyesatkan juga. Jelas tak? Kalau ditambah nanti, kalau jelaskan ini tambah lagi waktunya. Iya. Tapi sejarah mujumlah seperti itu. Jadi ambillah ilmu khususnya akidah ini dari ainul ilmi, Al-Quran dan sunnah. Begitulah yang diajarkan. Maka tidak ada perkataan yang bisa didahulukan dari keduanya. Ini sekarang tidak. Kalau dibawa Al-Quran kepadanya, oh ya harus ikut ulama. Subhanallah, siapa ulama itu sehingga mendahului Al-Quran dan sunnah? Oh antum lebih hebat. Bukan lebih hebat dari ulama, antum salah juga, baperan juga. Ya, ngaji tidak boleh baperan. Kita tidak pernah mengklaim lebih hebat dari ulama, justru kita menukil, mengambil dari ulama tadi. Maka seperti yang tadi saya katakan, ketika menyebut ulama as-salaf, ya para ahli sunnah itu menyebut orang seperti Sufyan bin Uyainah, Abdullah Mubarak, Malik ibn Anas, Al-Imam Al-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahuya, Abdurrahman bin Mahdi, Raqib bin Al-Jarras, Ibn Al-Musayyib, Ruah bin Zubair, tak masuk Al-Karabisi di dalamnya. Al-Walid Al-Karabisi, yaitu induknya ilmu kalam, tak masuk. Wasil bin Atta' di dalamnya. Apalagi Abdullah bin Ubay bin Salul, tak masuknya. Karena yang salaf yang dimaksud dengan kalimat as-salafus salih bukan semua yang hidup di masa kurun mufaddalah, tidak. Tapi adalah mereka yang hidup pada masa itu dari jenis tertentu yang dididik oleh Nabi, kemudian generasi yang mengikuti cara beragama didikan Nabi alaihissalatu wassalam. Tidak semua yang hidup di zaman itu disebut as-salaf. Karena ingin sebagian tak sengaja atau sengaja ingin mengaburkan masalah ini. Siapa ini maksud dengan salaf? Kan ada di situ paham ini, paham ini, paham ini, paham dah. Kita enggak. Bukan itu yang kita maksud dengan as-salaf. Bukan waktu, bukan rentang waktu, tetapi adalah siapa orangnya. Jelas? Siapa orangnya? Walaupun dia hidup zaman Nabi,
tapi tidak ikut Nabi, tidak salaf namanya. Ya seleb. Nah, itu beza seleb dengan salaf. Walaupun hidup di masa tabi'in, tapi tak ikut cara sahabat Nabi SAW, maka tidak masuk salaf. Dan seterusnya, seterusnya. Jadi tidak mengakomodir semua pemikiran, semua pemahaman, semua tidak. Itu tidak masuk salaf mereka. Karena ada sebagian nak menyamakan itu. Sama tadi. Oh, kita ikut salaf juga kan. Tapi salaf yang mana tahu? Karena tidak itu. Tidak paham makna salaf. Salaf itu adalah dalil itu di atas segalanya. Ini tidak. Asal ada ulama yang mengatakan ulama dahulu itu salaf namanya. Itu salaf namanya. Saya. Jadi kita, mohon maaf, pendapat ulama, ya kita hormati. Tetapi tidak wajib di... Saya ulang lagi. Pendapat ulama kita hormat, mati, tapi tidak wajib diikuti kecuali yang didukung oleh dalil. Itu saja masalahnya. Tapi kalau bertentangan dengan dalil, bahkan wajib tidak di itu. Itulah pesan para ulama itu semuanya. Ini tidak diwajibkan yang bermazhab al-sunnah mesti mazhab syafi'i. Tak boleh keluar sedikit pun. Tiba-tiba dia keluar juga. Pas tidak sesuai selera, keluar juga. Nah, kita tidak mengatakan itu. Ikutlah mazhab syafi'i. Seperti kata seorang penyairnya, ana syafi'iyun ma hayitu wa in amut fa wasiyati lin nasi atashaffa'u. Saya bermazhab syafi'i selama hidup, bila mati saya berwasiat ikutlah mazhab imam syafi'i. Tidak ada masalah, tapi betul-betul seperti imam syafi'i ajarkan. Bila kalian temukan hadis sahih, kenapa hadis saya sebutnya tidak Al-Quran? Karena kalau muslim tidak mungkin menolak Al-Quran, tapi muslim bisa saja menolak hadis dengan alasan ini dan itu. Bisa saja dia sebut tidak sahih, ditolaknya. Ya kan? Atau bisa saja sahih tetapi tidak hujah dalam masalah akidah, ditolaknya juga. Jelas? Makanya sebutnya hadis bila sahih bertentangan dengan pendapatku, buang pendapatku. Bahkan bahasanya lemparkan pendapatku ke dinding. Kalau ke dinding apa aslinya? Pecahnya, tidak berguna lagi. Jelas ya? Begitu pesan mereka. Maka kita ikuti mereka dengan sebenar-benar itu. InsyaAllah kita menjadi syafi'iyun tulenun. Syafi'i, syafi'i tulen kita. Jadi, kuh. Ini tidak merek syafi'i, tapi ya mereknya mazhab syafi'i, tapi lebih banyak menukil pendapat Pak. Nah, itu Allah musta'an. Allah musta'an. Oleh itu mari kita sudahi majlis ini dengan subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf dan terima kasih. Jumpa kembali 2 pekan lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.